wali abnaina wa banatina wa dzurriyyatina amin innaka tasmi'u Allahumma qadhi hawaijana. Ya, hari ini kita sama pemerintah kota Bogor bersama Partai Amanah Nasional dan pimpinan pondok Ustaz Toto memperingati Maulid Nabi ya. Hari ini kemarin kami di Provinsi Banten, hari ini di Jawa Barat dipusatkan di Bogor. Itu. Pak, menyikapi yang lagi ramai nih, Pak. Banyak kerumunan beberapa hari belakangan ini. Ya, jadi gini ya. Ini pandemi COVID-19 ini nyata. Ada. Bukan isu, tapi sudah banyak yang meninggal dunia, banyak yang terkena, banyak ratusan ribu. Jadi nyata. Oleh karena itu, kita harus mematuhi protokol COVID itu. Saya, keluarga saya, bahkan ada yang meninggal. Ya. Jadi, saya menghimbau masyarakat, kita betul-betul memang mengikuti anjuran pemerintah, mematuhi protokol COVID-19 itu. Dan memang ada berita gembira, mudah-mudahan nanti di akhir Desember kita sudah ada vaksin, mudah-mudahan ya. Tapi saya dengar hanya untuk baru bisa untuk 10 juta orang, karena 20 juta kan, satu orang dua. Tapi Januari, Februari, Maret, insya Allah Juni tahun depan sudah semua bisa.